Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang kembali di Dying Light 2 Stay Human. Saya The Savage Beast, mari kita mulai. Sekarang waktunya untuk Aiden untuk menuju ke katedral. Jalannya ke sini ya. Ini kenapa marker yang kuning tadi hilang? Oh, ke sini. Ini ke arah sini kayaknya. Terus mesti ke kanan, lurus dulu. Ke sini ya. Tinggal lurus ya. Nggak, jalannya agak salah sih nih. Tapi dia nggak bisa masuk ke dalam sini nih, si Aiden. Bisa nggak naik ke sini? Nggak bisa ini dipasangin pagar. Gak bisa. Lagian juga jalannya kayak bukan ke situ deh. Juan sent me on an errand into the cathedral. Is there anything I should know about? Not much. Just that people say it's haunted. Haunted? By what? A ghost? Yeah, right. Anyway, the cathedral's been locked up for years, but there's scaffolding around it. You can probably use that to climb to a window and get inside. Still sure you want to run errands for Juan? Might as well. Suit yourself, big boy. Ini ke arah mana? Oh, ke arah situ. Udah kelihatan sih katedralnya. Saya mau lewat jembatan. Kelihatannya jalannya lebih gampang ya. Udah hampir sampai. Musuhnya udah nyampe ya? Belum. Dikit lagi. Aiden dikejar oleh Renegade. Oh, enggak. Ini tank ya? Wah! Wah, ini berbahaya sekali. Wih! Ranjau ya. Ranjau nih, landmine. Berarti mesti lewat jalan atap. Wah, kenapa balik ke safe zone? Jauh ini. Oh enggak. No problemo. Coba lihat.
Itu sulit soalnya banyak ranjau tadi. Coba lewat sini. Ini mesti lari kemana nih? Oh, itu jembatan ya? Oke. Lebih seru sih jalan darat, cuman ini bahaya ini kalau dia pasang Renegade pada pasang ranjau begitu, mendingan jalan atap aja. Oke, udah naik ke atap. Loncat ke atap. Oke. Bisa nggak? Nggak bisa juga. Ini kelihatannya mesti jalannya jinjit ya. Nah, tinggal cari jalan masuk aja ke dalam nih, katedralnya. Ini apa nih? Ini apaan ya? Tempat apa ini? Mobil kosong. Oh, berarti bisa lewat dari sini. Terus naik ke sini. Ini naik kemana? Ke atas sini. Ini nggak ada jalan masuk, gimana naik juga percuma ini. Selewat mana nih? Ini apa bisa dia loncat segitu tinggi? Nggak bisa lah. Wah, ini game susah sekali. Ini cari jalan masuk ke repot bener. Oke. Oh, begini caranya. Dikasih warna kuning ini. Semacam kayak kain kuning untuk kasih tahu mesti kemana-kemana nih. Bener kan? Mantap. Ini gue gimana cara masuk ya? Nggak bisa masuk ini. Oh, lay atas. Oke. Mesti cari spesialis di sini. Berarti spesialisnya nyumpet deh. Orangnya nggak tahu di mana. Oke. Itu kalau masuk ke situ turun ke bawah mungkin boleh juga ya, turun ke bawah ya. Welcome, stranger. This is where your journey ends. Many have come here. None have left alive.
Sometimes I wonder what you feel. Primitive beings, thieves, overcome with greed, surrounded by wonders you cannot comprehend. And then I get bored of wondering and just kill you. Udah lewat tuh orang ya. Orangnya udah lewat. Hey, you there? Berarti dia di dalam sini. I just want to talk. Wah, bahaya banget ini. Limbah kimia semua isinya. Nama orangnya Kurt. Kemana sih Kurt? Ayo Kurt, di mana kamu? Ini apa nih? Ini masuk ke sini bisa naik ke atas ya. Cuma ini nggak ada akses. Gimana cara masuk ini nggak ada akses dari atas. Ini juga nggak bisa. Tutup. Sikat ini di atas kayaknya. Baik teman-teman, sampai sini dulu. Saya akan lanjut dengan Dying Light 2 Stay Human di video walkthrough saya yang berikut. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa lagi.